Halo guys, kembali lagi sama Al di sini di channel MVLI. Oke. Kabar gembira untuk kita semua. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Mastin hadir dan rawat tubuh kita. Jadikan hari ini hari Mastin. Udah lama yang enggak upload. Mohon maaf ya, adminnya sibuk di dunia nyata. Nah guys, di video kali ini kita akan membahas beberapa fakta unik yang sudah terjadi belakangan ini di Kota Jember nih guys. Kira-kira apaan ya? Coba deh kalian tebak. Gua kasih waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke lanjut. Oke guys, kita langsung ke pembahasannya ya. Jadi kemarin tuh ruko yang ada di Jember ambruk guys. Gua gak tahu warga Jember itu menilainya musibah apa kelalaian manusia. Gua serahkan pada kalian ya guys. Oke guys, lanjut. Kejadian itu menyebabkan 9 pertokoan ambruk dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini guys. Bang, kenapa kejadian itu bisa terjadi? Ya, karena takdir mungkin. Penyebabnya, Bang. Oh, penyebabnya. Jadi gini, pada Januari 2019 sudah diketahui jalan tersebut mengalami keretakan, namun tidak diperbaiki, hanya diberi tanda agar tidak dilewati warga tuh guys. Dilansir dari kompas.com, amblasnya ruko tersebut diduga terjadi setelah pondasi terkikis aliran sungai Kali Jompo yang meluap akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sebagian besar wilayah Jember tuh guys. Dan ruko tersebut merupakan aset pemerintah daerah Jember, jadi bukan milik perseorangan tuh guys. Berikut beberapa orang yang bertanggung jawab dalam perbaikan ruko tersebut. Setelah kejadian itu, ada beberapa hal unik yang terjadi nih guys. Mulai dari membandingkan foto jembatan Jompo versi sekarang, ada juga yang menggabungkan atau mengeditnya dengan foto Ultraman, Hulk, dan juga ada yang mengkombinasikan dengan gambar monster gurita nih guys. Ada-ada aja. Nah, kalau video yang satu ini, komentar kalian gimana guys? Aku serahkan semua pada kalian ya. Adminnya gak ikut-ikut. Akibat bencana tersebut, tempat kejadian menjadi ramai. Apalagi sore hari tuh guys. Udah kayak tempat wisata ya. Dan inilah video yang berhasil diambil pada sore hari sebelum ruko tersebut ambruk guys. Komentar kalian gimana? Keadaannya emang parah sih ya.
Oh guys, mungkin segitu aja buat video kali ini. Pendapat kalian atau komentar kalian tulis di bawah. Dan menurut kalian ini musibah apa kelalaian manusia guys? Oke, terima kasih. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Thank you guys.